selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Tuhan bagi. Kusmu.
di atas segala-galanya, Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa. Lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa itu juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will. Bukan keinginan-Ku, tapi hati-Mu. God, I trust your heart. Bukan kekuatan-Ku, tapi kuasa-Mu. God, I trust your power. Terjadilah, terjadilah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Come on, sing this together. Lift up your hands. Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Declare.
Sangat besar bagiku.
Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa untuk juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk ngucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will. Bukan keinginanku, tapi hati-Mu. God, I trust your heart. Bukan kekuatanku, tapi kuasa-Mu. God, I trust your power. Terjadilah, terjadilah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Come on, sing this together. Lift up your hands. Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan.
segala-galanya, Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done, tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa untuk juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will. Bukan keinginanku, tapi hatimu. God, I trust your heart. Bukan kekuatanku, tapi kuasamu. God, I trust your power. Terjadilah, terjadilah, jadilah kehendakmu.